Yep, so guys, welcome back to my channel, and today I'm going to show you another China's game. I love this game so much. You can see, guys, there's three different classes and really nice. The first class is Warrior, and this is my favorite character, Assassin. You can see, oh, mantul banget itunya, bro. Nice. And the third mission, the third class is Mage. I really love with Mage, but I prefer to play as Assassin. Kenapa dia pakai Assassin? Yup, karena OP-nya besar. Yup, udah sampai di sini. Gue main pakai satu tangan aja, karena ini gue main di BlueStack emulator. Gue pakai BlueStack, bro, dan benar-benar lumayan lancar ya di BlueStack. Ya, kadang ada kekurangannya lah, tapi ya lancar di HP ya. Kalau di HP beneran lancar banget. Dan sekarang ini gue udah punya senjata, yaitu pedang. Gue dapat tadi. Dan kita mencoba untuk mendapatkan baju. Kita mencoba mendapatkan baju ya. Oke, kita move. Ini benar-benar keren banget combat stylenya. Ini benar gesit banget. Wow, mantep banget ini, bro. Combat stylenya benar-benar oke. Dan menurut gue tuh ini benar-benar RPG yang layak banget dimainin, bro. Bagaimana ya? Yep, pokoknya keren banget lah, bro. Kalau mau download ada di deskripsi. Pokoknya stay terus di channel ini. Bakalan update game-game terbaru, terkeren, bro. Ini adalah Hellhound. Wow, lawannya Hellhound, keren juga ini Hellhound-nya, bro. Cuman menurut gue kekurangannya satu, grafiknya kurang bagus ya. Karena mungkin gue main di emulator, namanya juga emulator, tapi ini udah disetting ke maksimal grafik. Dan yep, ya seperti inilah grafiknya. Tapi benar-benar layak dimainin karena gesit dan yang paling disukai oleh para gamer, gamer RPG itu yaitu pas ganti armornya, itu benar-benar ganti, bro. Appearance-nya, wah ini lawan dragon. Gue dulu udah main ini, cuman gue pakai warrior dan kurang enak banget lah, kurang gesit banget. Dan ini pakai assassin benar-benar kerasa oke banget, kerasa mudah main game ini. Dulunya pakai warrior tuh kayaknya kok susah gitu ya. Ini keren banget dan grafiknya oke. Dan gue lihat-lihat ini ceweknya tuh mirip di Blade 2 ya. Karakternya style bajunya gitu kayak di Blade 2. Kalian udah pernah main Blade 2 belum? Oke. Ini bisa di auto sebenarnya, bro. Nama gue Rikara ya. Karena gue di karakter ini gue cewek, jadi pakainya Rikara. Kalau Rikaru cowok. Cewek-cewek bisa sih Rikaru. Oke, udah clear ini. Aduh, pegel banget, bro. Nice. Keren sih menurut gue. Armornya banyak di sini, bro. Dan hadiahnya juga banyak. Ini dapat hadiah banyak. Cuman gue nggak tahu ini ntar susah atau gimana. Pasti kalau di level 30-an itu mulai kerasa susah sih kalau game-game model kayak ini. Tapi ini nggak tahu game ini. Kalau yang masuk Play Store biasanya kalau ya kayak gitu. Kalau ini belum, ini di Play Store ada yang nggak ya? Gue nggak ngerti ini ada di Play Store atau enggak. Cuman gue udah main ini dulu udah berapa bulan yang lalu. Cuma karena game ini keren banget. Terus dulu masih CBT kayaknya. Sekarang udah rilis asli. Belum keren. Asli banget, asli deh. Wow. Gue dapat baju ini. Lihat kalau gue pakai ini, ya kan? Setiap gue ganti armor dia ganti. Wow, lebih keren lagi. Ini kayak di Monster Hunter, ini kayak bajunya Tigreg. Kalian tahu Tigreg nggak?
Misi ketiga. Oke, misi ketiga. Gue ingat misi ketiga ini lawannya bos pakai pedang. Iyalah, bos pakai pedang warnanya merah. Nah, ini gesit banget gamenya dan lumayan gampang mainnya. Karena masih level awal ya, level 4. Iya, level 4 saya sendiri itu level 4. Musuhnya malah udah level 5 itu, Bro. Level 6 ini. Oh, level 5, Ding. Mata gue buram nih. Picek. Wow. Oh, nice banget. Cuman gue herannya tuh kalau apa namanya? Kalau game-game RPG, kenapa itu kalau yang ceweknya itu malah opanya nggak ditutupin? Itu padahal kalau bertarung itu malah menakutkan ya. Kalau meletus gimana itu? Ya ampun banget ya. Astagfirullah. Waduh. Ini bener keren. Dan skill-skillnya itu cooldownnya lumayan lama tapi ya. Tapi damage-nya itu ngeri banget bro kalau nyekil. Mas, belum bos. Ya, bosnya hampir mirip sama itu. Coba ntar dilihat. Ini summon. Wah, kocok-kocok. Sekali beberapa. Oh, iya kan? Mirip kan? Oh, itu yang tadi hidup lagi mungkin ya. Level 5. Gak beda jauh. Apa namanya? Health bar-nya gak beda jauh ini. Nice. Wow. Kehabisan jurus gue. Nice. Ini kayak skillnya Wargreymon. Kalian tau Wargreymon gak? Yang Digimon itu kayak gitu ya. Wow, tornado apa itu namanya? Nice. Nice banget. Gampang ini. Terlalu gampang. Terlalu lu gampang. Terlalu lu gampang. Ini dapat baju-baju. Bukan baju. Apa namanya? Waist. Rock. Dapat rock. Beberapa rock. Ini benar-benar keren. Level 5 gue bro. Kalau level 10 bisa auto ini game. Waduh, ini PvP. Yep, ini PvP ya. Let's do PvP. Ignore my language. Just watch my video and download this game. I really love this game so much. Do you love this game? I don't like this game. I just like this opai. Her opai. Wih, gue menangan bro. Kenapa? Karena dia cowok ya. Kalau cowok itu cowok selalu menang bro. Nice. Mungkin dia terpesona melihat keindahan tubuhnya ya. Ini benar-benar keren banget, seksi banget karakter gue. Bajunya juga keren-keren banget. Armornya mantep-mantep banget bro. Armornya mantep-mantep banget. Dan ini suruh ngapain? Gue coba ganti ya. Ini ada yang baru soalnya. Gue ganti armornya bro. Oke, ini naik. Nice. Wow, CP-nya 7709. CP itu apa? CP adalah combat power. Nice. Back. Ini bisa di-upgrade segala macam loh. Itu pedang gue tadi level 10 ya. Ngupgrade-nya kayaknya pakai armor juga deh, bro. Gini, Ding. Armor juga, Ding, bro. Oke, ini kalau ngelag kayak gini tuh karena download player lain, bro. Oke, kita ambil hadiah. Beberapa hadiah ini, bro. Gini, gue dapat beberapa hadiah di sini. Ambil semuanya. Apalagi kalau kalian itu referral di Facebook ya. Kalau ambil dari temen dari Facebook, terus yuk join gitu, kalian dapat bonus banyak banget, bro.
Apalagi kalau sampai 40 orang yang main, wow, amazing banget kalian. Dapat banyak bonus. Bisa beli semuanya lah. Beli, wah ini VIP berapa? Ini VIP 0 atau VIP 1? Oke, ini gue level lain semua aja bro. Level up sampai 5 karena mentoknya 5. Karena karakter gue level 5, jadi ya apa namanya, skillnya juga mentoknya level 5. Habisin aja ini apa itu, topas atau apa itu, topas. Muka gue kayak mana ya, Soekarno ya, mirip Soekarno ya, gue titisan Soekarno kelis, gue kan Jokowi. Deng. Doain gue ya, gue kalau nggak jadi YouTuber gue bakal jadi nyalon presiden. Kalau gue jadi presiden, sekolah gratis, sekolah gue gaji bro, sekolah gue gaji 1 bulan 10 juta. Nice. Tapi pas masuk sekolah bayarnya 1 miliar pas masuk loh. Tapi pas sekolah tuh gue gaji per bulannya 10 juta. Kurang baik apa coba? Ini ngapain gue nggak mudeng? Kita langsung misi aja ini. Aduh, pegel banget. Ini misi. Musiknya keren bro. Wuh, cuma naik 170 ya. CP gue jadi 8449 atau berapa itu? Wow, ini dapat celana. Wow, lawannya ini ya terakhir ya. Maksudnya terakhir di dungeon ini. Dan ini benar-benar gelap banget ini, di penjara atau di mana ini, bro? Wow, udah lawannya zombie warrior. Nice. Gue senangnya sama game ini tuh combat style-nya benar-benar keren banget. Walaupun apa namanya, grafiknya ya standar lah ya. Standar tapi benar-benar keren. Itunya pas combat style-nya benar. Kalau sama Devilian ya bagusan inilah skill-nya, combat style-nya. Cuman kalau grafiknya ya menang Devilian sama efeknya. Karena Devilian itu efeknya bagus. Efek gameplaynya bagus, efek skillnya gitu. Cuman kalau gesitnya, skillnya sebenarnya keren ini, cuma less banget di efek. Mungkin kalau developernya bisa ngupgrade ini di remake gitu kan, sedikit banget remake menjadi bagus banget ini bro. Nah itu muncul lagi tuh, nggak mati-mati keles ya. Wow. Bener-bener sakit ya. Serangan gue sakit maksudnya, bukan serangan musuh mah. Serangan musuh mah kayak, aduh gigit semut ini. Oh nice. Dan bener combat style-nya bener keren banget. Karena karakter gue ini assassin. Cuma ini assassin tapi kok keras banget. Heran banget ini. Assassin itu terkenal dengan attack-nya yang besar dan defense-nya yang kecil, karena dia pakai agility. Cuman kenapa ini besar banget apa nih darahnya juga, kan bar-nya banyak ya. Wow, ini udah lawan boss. Let's do it. Let's kill this boss. Yeah. All right. Opa. Yaduh, udah tua. Gaya banget ini bro. Udah tua lawan opai gue. Jelas menang opai gue, gampang banget. Oke. Ya kan, terlalu mudah bro. Terlalu mudah lah, jelas ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Gue bakal update game-game baru. Cuman karena ini, ya gue lagi seadanya dulu. Karena
channel ini baru di suspend. Thanks for watching, jangan lupa buat subscribe channel ini.